Hello viewers, pada video kali ini kami sedang berada di Tato, Tanah Toraja, tepatnya di Buntu Burake. Di sini terdapat patung yang lebih besar dari patungnya Brazil. Silakan di-shoot di atas. Dan di sini juga terdapat jembatan kaca yang mirip-mirip dengan jembatan yang ada di Cina. Tapi sayangnya jembatannya lagi ditutup, mungkin karena bukan hari libur. Dan view-nya di sini. Amazing bro, amazing. Ini jembatannya di belakang kami. Dan akses masuk ke jembatannya ini sebesar Rp50.000. Sayang sekali kami datang di hari Jumat. Seharusnya kami datang di hari Sabtu atau Minggu karena kami penasaran dengan apa yang ada di bawah sini. Ya memang dia ada di pinggir-pinggirnya. Tapi kami penasaran karena view-nya di sini emes, bro. Betulan, lihat di belakang kami. Ramai, dan untuk akses menuju ke sini jalanannya sudah bagus top dari tahun pertama kali di sini viral. Ini akses jalanannya sudah mantap sekali. Mantap. Oke, nanti kita terbangkan drone untuk melihat-lihat apa yang ada di jembatan ini. Dan di sana ada kacanya yang lagi pecah. Seharusnya itu harus cepat diganti. Dan di sini view-nya mantap sekali, mantap. Untuk ketinggian yang ada di sini sekitar 1030 mdpl. Ya, kita shoot-shoot aja nanti pakai drone di sini untuk mengobati rasa penasaran kami dan kenapa kami harus datang di hari Minggu. Dan beserta patung yang ada di atas sana, kamera shoot di sana. Ini dia videonya. Habis. Ini kerupuk khas Sulawesi. Overall, tempat ini recommended. Udaranya sejuk, view-nya bagus. Anda bisa memperdekatkan diri dengan Tuhan di sini bagi yang seagama ya. Dan di sini juga ada jembatan kaca. Cocok bagi Anda yang ingin merasakan adrenalin rush. Oke. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Nur Kadir mengucapkan simak aja anggota. Menampakkan cermin dari bawah. Dan ini dia bagian bawahnya. Lihat, view-nya sangat menarik ya.